Eh, mbak, mbak, mbak. Maaf, mbak. Ada perlu dengan siapa ya? Rindu. Ada nggak? Kalau Nanda Rindunya sih sudah berangkat kerja, mbak. Oh, pantesan tadi aku dengar suaranya Rindu pas lagi teleponan sama Kak Kevin. Pasti si Rindu minta dianterin sama Kak Kevin. Caper banget sih itu orang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Saya mau ketemu sama ibunya aja. Oh ya, mbak. Sebentar ya. Saya kasih tahu ibu dulu. Tapi, maaf. Dengan mbak siapa? Felicia, mantan adik iparnya Rindu. Baik, mbak. Tunggu sebentar ya, mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini ada Mbak Felicia. Katanya mau ketemu Ibu. Felicia? Ada apa, Pak? Saya kurang tahu ya, Bu. Ya udah kalau gitu biar saya temuin aja, Pak. Baik, Bu. Ngapain ya? Oh ya, Mbak. Silakan masuk. Makasih. Sebenarnya ya, Bu, aku tuh suka iri deh sama Rindu. Iri? Apa yang mesti diirikan dari Rindu? Karena Rindu itu punya ibu yang sangat baik dan pengertian. Sampai bisa mengajarkan anaknya gimana cara ngerebut semua cowok. Astagfirullahaladzim. Maksud kamu apa? Jangan ibu pikir kalau aku ini orang bodoh ya, Bu. Ibu pikir aku gak tahu apa maksud dan tujuan kalian tinggal di rumah ini? Ya Allah, memangnya kamu berpikir apa, Vel? Oh ya jelas lah, Bu. Ibu pasti mau menjodohkan anak ibu sama Kak Kevin, kan? Astagfirullahaladzim. Kamu itu ngomong apa sih? Bu, kalau memang ibu dan Rindu gak punya tujuan apa-apa, ngapain si Rindu minta Kak Kevin untuk nganterin dia ke kantor? Ngapain?